Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tea Collection di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi ada urusan semoga urusannya lancar terus. Nah, sekarang kami lagi berada di tempat jualannya mamaku dan juga tante-tanteku. Jadi di sini itu banyak keluargaku yang jualan buah. Kita langsung diajak untuk mencoba langsung duriannya, teman-teman. Karena kan kami itu pencinta durian, jadi mari kita langsung lihat durian yang di sana. Ayo. Ini penjual durian. Wow, langsung dua ini, langsung dua. Itu yang enak itu, Ma. Ayo. Ayo buka. Mari buka. Sana itu, Pak. Ayo, ayo. Ayo, mari. Wow. Pasti orang bilang. Wow. Zayi sini. Ada yang durian. Mama aku enak ada daging nih. Sama ada di sini ya. Oh, tunggu bentar. Enak. Enak. Ini Tante Kada, teman-teman. Halo. Halo teman-teman. Itu siapa namanya, lupa? Yusuf. Oh, Yusuf. Ucup nama panggilannya. Apa? Wah, lembut sekali rasa duriannya, manis. Teman-teman, mari makan. Tuh, lenzo ye. Enak sekali. Enak toh? Beda rasanya toh? Sudah tangga kok. Dia juga. Itu enak sekali. Teman-teman, jadi ini lokasi penjualan buahnya adalah Desa Emea, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali. Sangat bagus di sini. Bisa makan banyak swigo gratis. Sudah makan durian, ini mau makan dia. Makan lah. Sini mama, tuh deh. Enak ya, tinggal ambil ya. Bijinya tidak ada, bijinya enak, manis, enak.
Buat teman-teman yang ada di Kabupaten Morowali, silahkan datang ke Desa Emea sini untuk membeli buah-buahan. Sepanjang jalan sini banyak penjual buah, jadi teman-teman bisa pilih-pilih mau beli buah yang mana. Pokoknya buahnya itu segar-segar, rasanya enak pastinya. Saya ini mau coba teman-teman. Bagaimana? Sempit. Ayo teman-teman kita coba lagi satu kali. Satu jari. Lihat. Gini kan? Begini toh? Kita coba. Tunggu digoyang-goyang dulu toh. Nah, ke atas, ke atas. Tidak. Wah, saya. Bukui. Pintar, lama sekali ya. Kencang-kencang lagi, kencang-kencang. Dia tidak suka makan kulit anggur. Mau apa? Es krim. Mau es krim. Vika mau apa? Mas es krim. Bece mau apa? Es krim. Es krim. Jumi mau apa? Jumi malu-malu. Ayo teman-teman. Ayo. Kita pergi beli es krim ini. Adik-adikku tarik-tarik tangan kami bilang mau beli es krim. Teman-teman, kita sudah sampai di Alfamidinya. Mari kita langsung masuk mencari es krim untuk keluarga. Ayo. Ambil satu orang satu. Tapi kan ada yang satu. Ambil, ambil. Terima kasih. Nenek Roma. Thank you.
agak tertutup gemuk, apa tuh lumayan langsung gatal. Mau pika wae dia mau ambil aja pipinya mau pika. Aku kan kebiasaan sangke. Kalau sudah. Sudah nih kalau sudah. Saya persiapkan dulu. Ini makan saja. Iya betul ya, kalian lihat kue. Petema. Petema dari mana? Mbak Jual. Cina. Kamu dari Cina. Ada muka dua tua ya, boleh kak di luar negeri tuh. Wah, wow, baru pikir ya. Ada luar negeri. Saya satu kali masih di dalam. Wah. Laris manis. Laris manis. Tunggu dong. Katanya dia tidak mengerti. Kita gendong dulu. Lang Zai makan buah terus di sini tuh perutnya sudah besar. Ambil lagi. Demo sih lah, kira di panggung tuh sampai mana? Jadi kamu panggil kak? Jadi. Penjual beli sapi dia. Ini ada adekku dengan Liang Zai lagi bermain. Liang Zai happy sekali nih. Main. Kepalanya lepas. Sekarang lihat snack apa? Ayo guys, coba buka. Ayo guys. Kok bisa buka, Kak? Wah, ada Astor ya, Cik. Kenapa kamu tahu saya ingin makan Astor? Saya kenapa? Tahu. Karena saya tahu, Cik. Halo, baby. Ini roti. Ini apa nih, guys? Apa itu? Itu odol. Oh, ada dia. Sampo. Ini he sosis. Itu sabun bukan sampo. Ah, ini sampo. Ano guys. Wah, ada sosis sones. Ini guys, ini coklat. Astor. Manis. Oh, ada sabunnya Liang Zai juga. Becenye baik sekali ya, Mbak beli banyak sekali. Ada bedak. Lengkap ya. Ada sikat gigi juga ada dua loh. Ada dua sikat gigi. Ini habis. Wow. Ada aja mobilnya. Mana? Ini hey, coklat. Dia cuma suka mainannya, coba kalian. Sosis. Dia itu kalau beli Kinder Joy juga pasti mainannya saja. Macam mainannya coba nih. Mana pisau kamu, Cek? Nah, ini guys. Enak. Enak. Mantap. Terima kasih, Cek. Cantik. Sese. Yang suka kakak. Yang saya suka sosis, sosis Indonesia. Wah, cepat sekali, Cek. Kak, bukakan sini. Suka ya, cepat sekali. Semangat. Bagian di satu. Bagian di satu.
Ini adalah sosis keberapa, Cek? Ketiga. Empat dan ini pegang. Sosis keempat ini, teman-teman. Dan Zai ini hebat, teh. Bisa makan empat. Lihat. Lihat dia apakah masih mau lagi. Bisa melotot, Mama. Kakak, dia masih mau, Dia masih mau sosis. Sosis keberapa, Mi? Keenam. Kelima. Zai, kalau sudah habis, sudah, oh. Sudah. Mukanya. Sudah, Mama mau tutup, Mi. Cek, tutup, Cek. Ih, dia sendiri. Ih, dia buang tutupnya. Wow, masih mau dua. Pegang begini. Pegang. Sudah makan. Mama. Dia ketawa. Habis lagi. Lagi. Nah teman-teman, jadi tadi adekku bawakan saya banyak sekali makanan-makanan yang saya rindukan selama ini. Astor itu saya pernah lihat beberapa kali di penjualan online China, tapi saya tidak berani beli karena harganya itu cukup mahal. Nah hari ini saya mendapatkan Astor sebanyak itu, saya benar-benar senang sekali. Peluk dulu. Makasih, karena kamu tahu Cek, saya mau itu-itu semua. Biasanya saya kan kakak dulu suka memang. Jadi adekku ini seperti itu, teman-teman. Terus kami itu sering sekali ngakak berdua walaupun hanya saling tatap karena kita itu kayak sepemikiran begitu. Ada hal lucu sedikit pasti kami berdua itu ngakak. Jadi untuk video hari ini sampai di sini, terima kasih banyak atas support, dukungan dan doa baik dari teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe Daily Tika Weshun di China. Dan channelmu namanya? Sesi Rizky. Begitu teman-teman. Pokoknya di subscribe ya teman-teman, di like juga. Oke, selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.